Kalau hari ini ada pencegahan di depan kami, maka kami tidak tetap untuk melakukan perlawanan. Saudara-saudaraku, kalau ada kita lawan. Saudara-saudara, serahkan kepada keluarga terlibat. Dari tangan dari uang rakyat, uang kita, dari tanah kita, hari ini kita melakukan ini. Siapa kita? Hari ini BPR kami dalam keadaan baik-baik. Hari ini kami datang untuk menuntut pihak kepolisian pun kami relawan kawan ini adalah hal yang Anda beroleh dari kami DPR. Tapi kami bukan orang yang arogansi. Perlu saya sampaikan di DPR, bila ingin duduk di atas kepentingan. Tapi yang lalu mereka hadir untuk menimpa suara agar terpilihnya mereka, lalu kemudian terpilih dilantik, lalu sampai hari ini mereka tidak memperhatikan masyarakat pribumi Kabupaten Pulau Utara. Mereka akan menutup telinga, menutup mata. Kemarinnya penyerahan jawabnya dari saudara-saudara salah satu teman-teman kita yang terbaik dan yang di Facebook sudah panjang di Facebook bagaimana marah itu. Ini jadi persoalan besar. Ini bukan persoalan paling-palingan. Kami anggap bahwa kami yang berkomunitas terapi dari sudut terapi. Hari ini saya sampaikan kepada saya tidak ada kami datang seorang sudut terapi. Tidak ada kami datang seorang sudut terapi. Hari ini adalah sesuatu. Kalau hari ini misalnya kita tidak ketemu, ada tidak ketemu. Kalau hari ini semua masih pakai baju, besok. Kalau tidak ada. Menerima teman-teman untuk berdiskusi di dalam yang lebih adem, agar supaya ada hal-hal yang akan timbul, yang muncul, konsep-konsep baru, konsep baik. Jangan di tempat ini, kita masuk di dalam, sama-sama ketemu. Saya minta sama koordinator untuk menunjuk beberapa orang untuk masuk ke dalam, untuk membicarakan apa yang jadi masalah teman-teman hari ini. Kami dari DPR siap menemani, berdiskusi, dan hari ini juga akan memberikan solusi-solusi cerdas. Akan tetapi saya sampaikan kepada tempat ini, kalau rekomendasi, saya minta maaf sebelumnya, maka kami tidak bisa mengeluarkan rekomendasi kali ini karena pimpinan kami tidak ada. Yang bisa mengeluarkan rekomendasi adalah pimpinan ketua DPR dan pimpinan yang lain. Tapi untuk solusi, maka kami akan jadwalkan kembali hal-hal yang akan jadi diskusinya kami nanti datang. Justru itu, buat teman-teman dari hari ini yang datang di DPR, kiranya kalau kita ingin berdiskusi, mari kita sama-sama di dalam. Dan hari ini kami terima dengan lapang dada dan teman-teman yang lain sudah siap menunggu di dalam. Terima kasih. Itu saya dari saya. Dia. Masuk. Sampai keluar aku sendiri. Koordinator dan bersama teman-teman yang lain, yang terhormat rekan-rekan anggota DPRD, yang terhormat bapak-bapak dari kepolisian yang setiap saat menjaga
selalu mengawal kegiatan aspirasi pada hari ini. Karena kami terima dua aspirasi hari ini. Beliau ini sangat antusias untuk melaksanakan pengawal. Pertama-tama mari kita menyatakan puji syukur kepada Allah SWT karena di mana pertama bagaimana solusinya. Tapi yang jelasnya kami di DPR cagar budaya yang ada di Pulau Utara ini harus dituntaskan. Penjarahan yang berhubungan dengan cagar budaya yang ada di Pulau Utara ini harus ditiadakan. Kenapa? Karena ini adalah sejarah yang sangat bermakna di Kolam Utara. Dan bersama teman-teman berharap kepada pihak pengamanan, pihak kepolisian agar supaya ini dituntaskan dan kemudian kalau perlu diambil yang bersangkutan dijadikan tersangka. Betul. Kita aspirasi untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita diskusikan. Saya persilakan. Yang dengan ikhlas menerima kami, terima kasih Bapak Sultan Mangkurus, juga berterima kasih kepada Bapak-Bapak aparat kepolisian yang dengan ikhlas telah terus mengawal kegiatan kami hari ini sehingga berjalan tertib dan aman. Selanjutnya kepada anak-anak semua anggota Taman Laki, sebelum saya berbicara banyak, saya tekankan sekali lagi, hormati orang tua bersama berbicara, jangan diinterupsi. Kedua, perhatikan protokol kesehatan. Yang tidak pakai masker, pakai masker, posisikan diri, jadi beresiko. Nah, terkait hal-hal yang kami anggap sangat-sangat penting dan sangat urgent, di mana beberapa bulan terakhir ini Pulau Utara dilanda kegiatan penjarahan barang-barang pusaka, artefak-artefak bernilai sejarah tinggi tentang peradaban manusia di Pulau Utara ini dijarah oleh hukum tidak bertanggung jawab. Ini adalah dengan sangat agar perhal ini tolong ikut serta diperhatikan dan ambil peran agar perhal ini cepat selesai dengan baik, tidak menimbulkan masalah-masalah yang serius. Kenapa? Dari pandangan kami, ini ada potensi keributan yang besar karena menyangkut komunitas. Ketika penanganannya tidak tepat, tepat proses, tepat waktu, maka ada potensi keributan besar yang terjadi. 20 lebih dari Kendari dan Polaka mau datang bergabung, tapi kami bilang jangan, kami masih bisa. Kecuali jalan yang kami tempuh, begitu yang terjadi, solusi-solusinya tidak jelas, maka itu bisa terjadi. Karena ini menjadi perhatian seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara, masyarakat Sulawesi Tenggara, perhatian hal ini supaya segera ada penyelesaiannya yang jelas dan tuntas. Dalam bentuknya apa terserah dari Bapak-Bapak di Dewan ini. Kami minta itu diperhatikan. Karena kalau ini tidak berbiaran, kurang peduli, maka ada potensi keributan. Sekali lagi ada potensi keributan yang bisa mengarah pada tindakan pelanggaran kalau tidak semenuhnya. Artinya, kami salah buat itu. Saya jadi salah buat itu. Nah, untuk itu kalau sudah berhasil, sudah terjadi sesuatu. Di antara dua hari yang lalu, dia posting lagi, kita mau pergi cari lemut. Sebetulnya ada alat lampu, harta dan moyangnya. Ini kan masa perlu ganti, Pak. Tadi sepatnya menghina. Tapi kami masih bisa tanya, Pak. Sekian sementara begitu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Berpikir begini, kenapa kita tidak coba ciptakan sesuatu hal yang indah? DPR ini sih tidak berdoa. Ada aspirasi misalnya di Kesmar tadi, tokohnya siapa? Supaya ini enak. Jadi tidak ada punya, tidak ada apa-apa. Oh, ada di sana aspirasi ini juga. Nanti kita datang ke sini, nanti kita mau hidup, baru kita ngomong seperti itu teman-teman pihak kepolisian. Kenapa hari ini misalnya kemudian kita tidak duduk sama-sama? Kita bicarakan ini, sistem jemput bola, saya sudah sampaikan kepada Kapolda. Bapak Kapolda pada saat itu boleh cek tindak lanjutnya di Polda. Saya sampaikan kepada Bapak Kapolda. Bapak Kapolda, tolong jemput bola. Pelanggaran yang paling sering terjadi di Indonesia itu tidak mengenai ini. Dan itu perkawasan. Penerangan ini yang melakukan adalah dinas pendidikan. Yang punya kompeten untuk pemerintah ya. Kami tidak melaporkan pada saat itu karena kesan terus mengatakan bahwa tidak usah lapor karena materi dilakukan sama. Orang-orang yang dilakukan
ada kata-kata barbar. Memang tidak ditujukan terhadap kami, tapi bahasa bahwa kami tidak barbar, tapi kalian barbar itu sudah mengenai terhadap kami. Saya sampaikan kepada Tuan Tuan Pak, tolong tutup semua jemput bola bergerak, ini orang sudah tidak paham. Oke, alhamdulillah, proses keputusan bergerak, tidak tanya orang-orang itu. Nah, ini keputusannya, tolong dong, tadi DPR biasa itu sebagai jemput bola. Artinya kita abaikan dulu mungkin membawa kamu sebagai anggota DPR, nanti kita kedepankan ini teman-teman banyak. Karena menjaga semua peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di Kabupaten Kuala Utara. Jadi itu saya punya saran, memisahkan proses hukum dan kita sama-sama. Jadi semua kami minta nanti informasi, tapi begitu, semua yang berurusan dengan adat ini kami dikasih daftarnya. Jadi ketika kami ingin melakukan rapat dengan pendapat, semua terlibat. Jadi semua keluarga, sahabat, lelaki kita yang berhubungan dengan adat itu terlibat. Saya bilang kembali, ini dilindungi oleh negara. Tidak bisa diambil sembarangan menjaga budaya isinya di dalam, karena salah satu identitas daerah mengungkap tentang sejarah siapa sebenarnya dan apa sebenarnya fungsi dan makna baru-baru ini. Karena kalau dari kebudayaan yang turun kami koordinasi dengan apa provinsi itu selalu setiap bulan ambil data mana kan kasih tolong dicek. Usman. Subscribe to my channel.